TKP-nya terpencar ada beberapa lokasi, ada yang TKP-nya di daerah Kecamatan Ajun, kemudian Ambulu, kemudian Balung. Dari 5 TKP ini yang kita amankan adalah semua pengedar, karena barang buktinya juga cukup banyak. Di rata-rata kita kenakan pasal sebagai pengedar, yaitu pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dengan ancaman hukumannya maksimal 20 tahun dan minimal 6 tahun.